Hai hai hai, bersama saya di Wow Figur. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Nah, listrik juga memberikan banyak efek positif dalam kehidupan manusia. Tetapi bukan berarti tidak ada efek negatifnya, yang dimana memberikan efek kejut terhadap manusia. Banyak manusia yang tersengat listrik, tak terkecuali juga hewan. So, berikut ini adalah 5 video hewan yang tersengat listrik yang sempat terekam kamera. Yang pertama, anak monyet. Terlihat dalam rekaman video terdapat anak monyet yang tersengat listrik tegangan tinggi. Anak monyet ini awalnya berada di kabel listrik yang tidak bertegangan listrik. Tapi lama-kelamaan dia meloncat ke dekat power yang terdapat aliran listrik bertegangan tinggi. Tak sadar bagian tubuh monyet menyentuh kabel tersebut. Seketika itu monyet langsung kejang-kejang dan punggungnya mengeluarkan asap. Badan monyet tersebut terlihat lemas dan seketika jatuh ke tanah. Terlihat monyet itu begitu kesakitan. Beruntungnya ia ditemukan seorang pria yang mau merawat dan menolongnya. Yang kedua, kukang. Seekor kukang tewas tersengat listrik di kawasan Desa Cimayor, Kabupaten Cimalaka, Sumedang. Hewan dilindungi tersebut ditemukan warga dalam keadaan menggantung di tengah kabel bertegangan tinggi. Tidak diketahui pasti mengapa kukang tersebut bisa bergelantungan di kabel bertegangan tinggi. Anggota Damkar dan Satpol PP langsung mengevakuasi kukang tersebut untuk diperiksa. Namun sayangnya, kukang tersebut sudah mati ketika tersengat listrik. Yang ketiga, simpanse. Seekor simpanse kabur dan mengamuk dari kebun binatang setempat. Dengan bakat alaminya, dia memanjat tiang listrik. Terlihat dua orang sedang berusaha membuat simpanse untuk turun dari tiang listrik. Namun karena merasa terancam, simpanse tersebut pergi menjauh dari keramaian dan berjalan melalui kabel menuju tiang listrik berikutnya. Simpanse yang bernama Caca itu kemudian nekat bergelantung di tiang listrik bertegangan tinggi. Dan tiba-tiba, badannya tersengat listrik. Hal itu membuat simpanse kaget dan ia terjatuh. Tetapi, salah satu tangannya berhasil memegang kabel agar tidak terjatuh. Pada akhirnya, simpanse pun tidak bisa menahan lagi kemudian terjatuh usai tersengat listrik. Yang keempat, ular. Dalam video ini terlihat seekor ular sedang bergelantung di tiang listrik bertegangan tinggi. Entah apa yang dicari si ular di tiang listrik bertegangan tinggi tersebut. Beberapa saat kemudian, si ular dihampiri seekor burung kemudian disusul oleh beberapa burung lainnya. Ular tersebut kemudian mencoba merayap untuk berpindah tempat. Tetapi baru saja dia merayap, dia langsung tersengat listrik bertegangan tinggi yang mengeluarkan api. Ular itu langsung terjatuh ke rerumputan bawah kabel listrik. Tidak diketahui pasti apakah ular tersebut masih hidup atau sudah mati. Yang kelima, beruang hitam. Di dalam video, terlihat seekor beruang kabur dari sebuah kandang kebun binatang. Karena panik, beruang nekat memanjat tiang listrik bertegangan tinggi. Sesampainya di atas, beruang terlihat panik setelah melihat para petugas yang di bawahnya ingin menangkapnya. Selang beberapa saat, beruang itu turun sedikit dan bergelantung layaknya seekor monyet. Mungkin dia akan turun untuk menyerahkan diri. Namun naas, ketika ia turun, beruang tersebut tersengat listrik. Seketika ia langsung jatuh dengan badan terkena api. Tim evakuasi pun bergegas menyelamatkannya. Beruntung, beruang tersebut masih bisa diselamatkan. Oke teman-teman, demikianlah 5 video hewan tersengat listrik yang sempat terekam kamera. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.